Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian Resort Pinrang, khususnya jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang yang tak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Hal ini disampaikan Bupati Irwan Hamid dalam kegiatan dialog interaktif memperingati Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-65 tahun 2020 di Gedung Media Center Dinas Kominfo Pinrang Senin 14 September 2020. Ia menyampaikan kami selaku pemerintah Kabupaten Pinrang sangat mengapresiasi kinerja Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Darmawati beserta jajaran Satlantas Polres Pinrang yang terus memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait keselamatan di jalan. Meskipun di masa pandemi, Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Darmawati beserta personil Satlantas Polres Pinrang tetap semangat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Senada dengan itu, Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Darmawati yang juga ditemui awak media mengatakan, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Bupati Pinrang beserta jajaran, atas apresiasi yang diberikan kepada Satuan Unit Lantas Polres Pinrang. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan seluruh pejabat Porkopimda Kabupaten Pinrang atas apresiasinya kepada Unit Satlantas Polres Pinrang. Terima kasih kami mewakili salah satu dari warga tertib lalu lintas. Bapak, milenial, salah satu milenial dari kaum pembinaan tertib lalu lintas akan memberikan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. Terima kasih, Bapak Patu. Waalaikumsalam. Saya mewakili masyarakat di Samat Tumbung. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Kabupaten Pinrang dan Bapak Sekda Kabupaten Pinrang atas terpilihnya di Samat Tumbung sebagai percontohan tertib lalu lintas. Kami merasa bangga mendapat penghargaan untuk mewakili Kabupaten Pinrang sebagai daerah tertib lalu lintas. Terima kasih sekali lagi. Ia menambahkan bahwa setelah pelaksanaan dialog interaktif bersama Bapak Bupati Pinrang, selanjutnya Satuan Unit Lantas Polres Pinrang akan berkunjung ke lokasi pameran Satlantas Polres Pinrang dalam rangka Hari Ulang Tahun Lantas Bayangkara ke-65 tahun yang berpusat di lokasi Kampung Tertib berlalu lintas Desa Matombong, Kecamatan Matirosompok, Kabupaten Pinrang. Pameran Satlantas ini nantinya akan menjadi ajang pengenalan pada setiap unit yang ada di Satlantas Polres Pinrang kepada masyarakat Desa Matombong, Kecamatan Matirosompok. Mulai dari unit pelayanan, unit laka lantas, unit Satpasim, unit Dipiasa, unit patroli, dan rejiden. Kami dari unit Satlantas Polres Pinrang akan terus menjalin sinergitas dengan masyarakat di Kabupaten Pinrang dan nantinya akan memberikan inovasi serta terobosan baru kepada masyarakat dalam hal pelayanan unit Satlantas Polres Pinrang. Pada dasarnya begini, kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kapolres Pinrang melalui Ibu Kasat Lantas karena telah memberikan pembinaan bagaimana cara tertib berlalu lintas sejak awal. Tadi di sini kami hadirkan komunitas, kemudian anak-anak, sedini mungkin mereka harus diperkenalkan semua dengan bagaimana sistem berlalu lintas yang baik. Dan insya Allah kami dari Desa Matombong ini akan terus memberikan motivasi kepada masyarakat kami agar kiranya Desa Matombong sebagai pilot project dalam berlalu lintas itu bisa dipertahankan. Ya, jadi demikian. Jadi untuk kedepannya kegiatan ini harapannya bagaimana? Ini akan kami lebih kembangkan dan berkelanjutan dan kami akan turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pembinaan-pembinaan bagaimana sistem berlalu lintas. Jadi mulai SD, TK, pokoknya seluruh sekolah yang ada di wilayah Desa Matombong ini akan kami sentuh. Tapi nama lengkap apa? Tahir. Kepala Desa. Kepala Desa Matombong. Terima kasih banyak. Dari Kabupaten Pinrang, Dayang Tojeng mengabarkan.